2024 baru mulai dan saya udah punya film favorit tahun ini. Judulnya Argyle. Film mata-mata yang pemainnya Henry Cavill, Dua Lipa, John Cena, Samuel L. Jackson, pokoknya rame dah. Dan ini adalah film yang plot twistnya paling banyak seumur hidup saya. Saya jamin kamu gak akan bisa tebak ceritanya mau dibawa kemana. Karena setelah plot twist, dia plot twist lagi. Di dalam plot twist ada plot twistnya lagi. Nggak habis-habis tuh plot twist. Awal nonton ini saya ngerasa aneh karena saya berusaha buat kritik filmnya. Soalnya kan film mata-mata. Masuk akal nggak nih? Logikanya sesuai nggak nih? Tapi lama-lama saya terlena juga karena film ini fun banget, kocak sepanjang film saya ngakak dan smart banget karena semuanya masuk akal akhirnya. Film ini bikinannya Matthew Vaughn, dia yang bikin film Kingsman, Kick-Ass, X-Men First Class. Pokoknya dia emang jago dah bikin film yang seru, ceritanya bagus dan berantemnya keren. Kalau 2024 kualitas filmnya kayak gini semua akan seru banget tahun ini. Argyle saya kasih rating 8,5 dari 10. Bisa kamu tonton di bioskop sekarang juga.